Semuanya berawal di kampus ini, di mana saya menempuh pendidikan sarjana dan pasca sarjana saya di bidang seni rupa dan desain beberapa tahun silam. Mungkin Anda mengenal saya tidak dengan profesi yang sesuai dengan apa yang saya tekuni di akademi saya, tetapi pola pikir, karakter, dan mindset yang telah diberikan oleh kampus ini akan membawa saya untuk bisa memberikan banyak sekali informasi menarik yang akan Anda saksikan dalam konten-konten saya berikut ini. Ikuti saya. Saya sekarang mau ke apartemen Kaliana yang ada di Trans Yogi Cibubur. Ini ada yang unik, karena tagline apartemen ini adalah Living Like a Celebrity. Nah, siapa sih yang nggak pengen hidup kayak selebritis? Nah, kita langsung akan menuju ke sana untuk membuktikan. Kali ini kita baru keluar dari Tol Jatikarya yang terhubung dengan Tol Jor 2. Dan ini istimewa karena setelah ada tol ini, kita nggak perlu lagi macet-macetan di jalan raya Trans Yogi. Kalau dulu bisa 45 menit, tapi sekarang singkat banget, nggak usah lama-lama. Dan cukup surprise juga karena begitu tahu ada apartemen di daerah Cibubur ini, apartemen Kaliana ini, konsepnya ini agak berbeda dari apartemen lainnya. Karena di sini juga ada salah satu fasilitas menarik, yaitu bike track. Bike track itu apa ya? Katanya adalah tempat di mana kita bisa melakukan yaitu tadi aktivitas bersepeda tapi nggak usah keluar atau jauh-jauh dari tempat kita tinggal. Ini cocok banget untuk para youngsters atau orang-orang kayak saya walaupun sudah berumur tapi berjiwa muda yang punya hobi sepedaan. Kita langsung coba lihat. Nah, lokasinya ini ternyata ada di dalam perumahan Medland Trans Yogi yang ternyata luas, jalanannya juga ramai dan penuh kehidupan. Info yang saya dapat di sini itu fasilitas sangat lengkap. Ada sekolah Medland School, Rumah Sakit Hermina Mekarsari, dan Rumah Sakit Mary Cilengsi. Nah, ini mall metropolitannya. Dan ini karena puteran Medland ini jadi inget kita rasanya kayak di Bundaran HI. Itu kayak Plaza Indonesia atau Grand Indonesia-nya seperti itu. Ini kayaknya akan jadi satu kota yang akan mandiri dan besar sih kayaknya. Wah, lobinya mewah dan bersih, dan begitu masuk kita langsung ngerti nih apa yang dimaksud dengan celebrities lifestyle. Selain security-nya, begitu masuk ini AC-nya sejuk dan ada ini bau aromaterapi yang kalau kita punya rumah itu kayaknya akan repot kalau harus kita sediakan sendiri seperti itu. Dan
Ini kerasa banget kalau di sini lobinya bikin betah dan tenang dan bikin mood booster, apalagi kalau pulang kerja capek sebelum kita naik ke atas. Lagi pula kalau undang tamu, ini keren karena kayak lobby hotel. Siang, Mbak. Namanya? Mbak Putri. Mbak Putri mau lihat show unit. Nah, boleh di atas ya. Oke, kita langsung akan lihat show unitnya seperti apa. Karena kalau kita lihat lobbynya, ini mewah banget dengan looknya ini marmer pualam. Dan begitu datang kita langsung merasa dingin dan disambut. Lift yang mana, Mbak? Oke. Ada 3 lift atau berapa lift? 3 lift ya. Oke. Oke. Ini istimewa banget loh. Keluar dari lobby lift langsung terlihat area parkir yang rapi, nyaman dan aman. Dan ini lobby liftnya dengan marmer ini terlihat mewah sekali. Dan selain kemewahan dan keeleganan lobby lift yang terbuat dari marmer ini, liftnya ternyata ada 4 untuk menuju ke atas. Dan ini artinya seluruh penghuni di apartemen Kaliana ini nggak perlu berdesak-desakan saat harus naik atau turun dari tempat tinggal mereka. Unitnya di lantai ini atau ke atas lagi? Oh, ke atas lagi. Ayo kita naik satu lantai lagi. Oh, ternyata setelah keluar dari lift, ini nggak langsung ke koridor tempat kamar-kamar berada, tapi ada ruang antara dengan sebuah double door yang ada di sini, sehingga kenyamanan dan keamanannya ini lebih terjamin. 4 lift ini dan ada CCTV juga ternyata. Jadi kita langsung akan tahu siapa yang keluar dan masuk. Jadi nggak gampang untuk keluar masuk ke area private ini tadi. Kita kemana? Kesana. Ayo. Ini koridornya lumayan lega dan dengan jendela dan pencahayaan yang baik juga ada alunan musik. Ini kayak di hotel mewah atau apartemen mewah yang berbintang dan ini tadi CCTV yang memantau selama 24 jam sehingga rasanya pasti aman dan nyaman kalau tinggal di sini. Ini. Oke. Nah, dan ini spesialnya untuk menjadikan kita semua benar-benar jadi selebritis, maka unit yang ada di Kaliana ini didesain dengan 3 tema. Yang pertama adalah Tokyo, Paris, dan Barcelona. Nah, ini konon yang Tokyo. Kita lihat seperti apa sih Tokyo in Kaliana ini nanti. Wah, ini dia. Ini yang tipe dengan tema Tokyo. Ini super spesial karena bisa memuat 2 orang dengan tempat sekompak ini. Dan ini khusus untuk yang pasangan muda, newlywed baru honeymoon. Rasanya benar-benar kayak terus saja honeymoon karena ini rasanya kayak di dalam hotel setiap hari. Wow. Ini katanya fully furnished kecuali televisi. Tapi AC dan semuanya sudah dapat persis seperti yang kalian lihat di video ini. Saya sampai lupa melepas masker. Wah. Tokyo ini benar-benar rasanya kayak di Jepang. Meskipun kompak, tapi pembagian ruangnya masih tetap terjaga. Seperti saya saat ini ada di ruang duduk yang juga menjadi ruang tidur. Nanti ini akan bisa ada rahasianya, secretnya. Dan ini ada ruang kerja juga yang merangkap meja makan atau area dining. Jadi buat berdua cukup. Dan kalau memang nggak dipergunakan, kita bisa tutup ini. Dan ini termasuk juga di pembelian adalah ini barang-barang keperluan rumah tangga mereknya Sharp. Ini persis yang saya pakai di apartemen saya, plak seperti ini. Dan ini juga kulkasnya. Dan ini kitchen setnya yang lumayan lega untuk memasak, memanaskan makanan atau melakukan ya ini cuci sayur dan sebagainya, kayaknya bisa di sini. Ini benar-benar istimewa. Kamar mandinya, jadi semuanya ini walaupun kompak tapi lega gitu. Kita bisa masukin barang,
dengan enak, pencahayaan juga oke semuanya di sini. Oh iya, ada dispenser juga, mereknya Miyako. Jadi benar-benar urutan enak sekali, taruh sepatu, ambil minuman di sini, kitchen, kalau kotor pun ini tetap di area ini tadi. Dan keperluan sesuatu, kalau kita lagi nonton, mau ngambil snack, nggak terlalu jauh. Dan kalau pas langsung mau makan, ada di sini. Istimewanya, ada satu lagi. Kalau di tempat lain, apartemen yang sekompak ini tidak akan mendapatkan balkon. Tapi di sini, lihat, ada sesuatu untuk kalian lihat. Oh iya, ada yang lupa. Sekarang kan musimnya WFH, work from home. Kalau tadi satu, ya bisa digunakan kerja di situ, tapi yang dedicated ada di sini. Lihat, keren kan? Ini seukuran working space kalau kita di kantor. Dan suasananya nyaman banget, benar-benar private. Kalau kita mau fokus, mau Zoom meeting atau apapun. Dan kita langsung akan lihat, kita punya apa saja di balik balkon ini. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Luasnya seluas ini, tapi ada balkon, tempat kita bisa bersantai sore-sore atau di pagi hari. Dan, wih, kita langsung lihat. Nah, ini pemandangan dari balkonnya. Ada mall di sebelah kiri, Metropolitan Mall Cilengsi, dan ada waterpark, namanya Waterland, di sebelah kanan saya itu tadi. Kalau rumah sakit dan sekolah ada di belakang sana. Dan selain dikelilingi oleh ruko-ruko tempat usaha ini adalah fasilitas yang ada di sekitar Kaliana. Fasilitas terbaru dari apartemen Kaliana ini adalah bike track. Terbesar di Indonesia, seluas 20 hektar dan ada yang fun serta ada yang cross country. Tracknya beragam, ada yang untuk anak-anak yang baru belajar naik sepeda. Ada yang ekstrim untuk para pecinta sepeda ekstrim. Nah, ini yang two bedrooms. Kita langsung lihat. Ini baru nih. Kalau tadi compact, ini lega banget. Luasnya 37,75. Jadi yang 2 bedroom sini ada 2 macam. Ini yang standarnya, satu lagi 39, lebih luas. Dan begitu masuk, kita langsung dapat area pantry di sebelah kanan saya ini, dikit kalau kelihatan. Dan sebelah kiri, ini kamar mandinya. Ini lumayan lega buat ukuran apartemen. Dan kita bisa taruh mesin cuci di sini. Dan ini juga termasuk kita dapatkan dengan pembelian apartemen 2 bedroom sini di apartemen Kaliana. Lega banget. Oke. Ini bisa juga didapatkan semua yang ada di sini kecuali televisi. Ini dining areanya, kita bisa makan 2 tempat. Di situ ada refrigerator atau kulkas. Di TV kalau ini ya seperti ini, cuman kalau kita letakkan cermin di sebelah kanan, kita langsung rasanya lega, lebih lega daripada sebelumnya. 2 bedroom di sini ini adalah kamar master bedroom ya, kamar utama. Sudah di layout seperti ini agar semuanya bisa tepat space-nya dan tidak memakan tempat-tempat yang nggak perlu. Ada juga ruang kerjanya karena memang lagi kita sering-seringnya work from home. Rasanya lumayan lega, kayak ya kerja di kantor. Kita bisa letakkan macam-macam, mau di sini ada monitor, ada PC juga masih bisa. Dan kalau di sini mau diletakkan lemari pun ya seperti ini. Tuh. Masih benar-benar lega untuk ukuran ya Asia kayak kita ini. AC juga ada di situ. Dan ini adalah kamar kedua atau kamar anak. Lumayan luas kan? Dengan pemandangan dan bukaan yang lumayan besar. Sehingga kalau siang, sebenarnya tanpa pencahayaan buatan pun ini cukup terang semuanya. Nah, udah jadi saksi kan gimana nyamannya apartemen Kaliana ini?
sekarang saya mau ke Metropolitan Mall Cilengsi yang konon katanya cuma walking distance atau deket banget dari apartemen Kaliana ini. Yuk, ikutin saya. Deket banget ternyata dari Kaliana Apartemen ke Mall Metropolitan Cilengsi ini. Dan ini deket banget, saking deketnya kita bisa makan siang di sini, pulang, makan malam ke sini lagi, atau menjamu tamu di sini juga bisa. Yuk kita lihat isinya apa aja mall ini tadi. Sekarang saatnya jalan-jalan di mall yang deket banget dari apartemen Kaliana. Dan katanya kalau beli unit di Kaliana Apartment, itu gratis makan di mall ini setiap weekend. Berenang gratis, makan gratis, artinya apa? Budget hiburan untuk keluarga bisa sedikit lebih hemat. Penasaran ya, ada apa aja di sini? Yuk, ikutin saya. Ternyata di mall ini ada segalanya. Mau nonton ada XX1 seperti di tempat ini. Nongkrong ada Starbucks. Ada Gramedia untuk keperluan buku dan bacaan. Ada Matahari, JYSK, dan yang paling penting supermarketnya ada Superindo. Jadi mau cari apa aja, ini cuma selangkah dari apartemen Kaliana. Penasaran banget saya, ini mall paling lengkap nih sepertinya. Nah sekarang saya dari mall ini mau menuju ke Waterland. Katanya dekat banget, tinggal nyebrang. Tapi saya mau coba fasilitas yang disediakan oleh Kaliana kepada penghuni untuk pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun dekat, kalau nggak mood, pengen naik golf cart, nah ikutin saya seperti apa rasanya. Yuk! Nah, ini adalah golf cart-nya. Dan kita sekarang mau langsung menuju ke Waterland yang katanya tinggal nyebrang dari apartemen Kaliana. Dan kalau ternyata beli unit di apartemen Kaliana, kita gratis dapat voucher free pass berenang 2 tahun non-stop. Setiap hari mau berenang 2, 3, 4 kali atau mau tinggal di kolam renang, silahkan. Ayo Pak, kita lihat. Ikuti saya. Nah, selain ada mall tadi, ada juga supermarket yang super lengkap. Belanja kebutuhan sehari-hari, bahan makanan dan lain-lain jadi lebih mudah dengan pilihan yang lebih beragam. Ini area komersialnya. Rame ya, ada resto-resto franchise, toko-toko lain juga banyak. Mau cari apapun kayaknya mudah kalau kita tinggal di apartemen kalian. Dari apartemen Kaliana, ada dua sekolah yang ada dalam walking distance. Ada Regina Kylie dan Maitland School. Sekolahnya lengkap dari TK hingga SMA. Kalau tinggal di apartemen Kaliana, anak-anak bisa ke sekolah jalan kaki dengan nyaman. Kayak tinggal di luar negeri ya. Selain sekolah, fasilitas lain yang krusial adalah rumah sakit. Dari Kaliana Apartemen ke Rumah Sakit Hermina Cilengsi, jalan kaki saja enggak sampai 10 menit. Naik kendaraan pasti jauh lebih cepat. Ini yang dibilang semua kebutuhan bisa dicapai dengan mudah dan cepat. Menurut saya, kelebihan dari kawasan Kaliana Apartemen ini adalah area pedestrian yang rapi dan nyaman. Jadi, untuk mencapai fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar Kaliana pun tetap nyaman dengan berjalan kaki. Ini masih di jalan kawasan yang nggak terlalu ramai. Dan yang paling penting di sini ini kita kemana-mana kayaknya aksesnya jalannya ini luas. Kayaknya nggak ada macet deh kalau di sini. Ini adalah Waterland-nya, waterpark untuk kawasan ini tadi. Kalau biasanya orang-orang harus menunggu weekend
ini setiap hari, mau berapa kali kita bisa pergi berenang dan bermain air di sini. Kembali lagi ke lobi yang nyaman ini, setelah keliling-keliling lihat suasana di sekitar apartemen kalian ini tadi. Dan rasanya beda banget, sehingga kalau seperti ini, rasanya pengen cepet-cepet pindah ke sini, menghuni unit saya, dan bayangkan, setiap kali pulang disambut suasana yang senyaman ini. Kalian harus rasakan sendiri. Nah, ini nih yang dimaksud dengan living like a celebrity di kalian apartemen. Semua serba ada, serba nyaman, dan serba mudah. Dan kalau kalian penasaran, ini bisa didapatkan dengan harga berapa? Hanya 2 jutaan per bulan, sudah langsung bisa masuk dan menghuni apartemen ini. Dan nggak hanya itu, ada promo-promo yang lainnya juga, yaitu gratis biaya PPN, service charge, biaya KPA, dan BPHTB yang juga masih gratis. Maka tunggu apa lagi? Just live your life like a celebrity in Kaliana Apartment. Saya Denny Darko, sampai jumpa.